Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau install Spotify di komputer. Katanya ada Spotify yang gratis ya, cuman trial aja. Jadi kita coba ambil apakah bisa gitu kan. Kita pergi ke websitenya dulu. Spotify nih .id. Siap. Nah, kalau udah teman-teman di sini ada premium, kita lihat dulu premiumnya berapa ya. Premiumnya nikmati musik bebas iklan tanpa batas, bahkan dalam mode offline. Dapatkan 3 bulan gratis, lihat paket. Siap. Biaya berlangganan bulanan berlaku. Tawaran tidak tersedia bagi pengguna yang pernah mencoba premium. Oh gitu, jadi kalau udah pernah coba premium nggak berlaku ya. Dapatkan 3 bulan premium family gratis, 6 akun premium untuk anggota keluarga yang serumah, 79.000 per bulan. Batalkan kapan saja. Oke, kita coba ya. Kita coba, katanya ini nggak perlu kartu kredit ya. 3 bulan gratis, tapi ini ada kartu kredit ya, dapatkan premium ya. Coba kita lihat bagian depannya teman-teman. Di sini Spotify free jutaan lagu tanpa kartu kredit. Oke, siap. Apakah benar? Kita lihat. Nah, di sini kita lihat email, konfirmasikan email, kata sandi, siapa namamu. Siap. Siapa nama aku ya, lupa pula. Kita coba daftar pakai Facebook ya, mana tahu bisa. Jadi teman-teman silakan daftar, kalau mau pakai Facebook silakan pakai Facebook, kalau enggak ya silakan enggak. Jika di download tidak dimulai, coba lagi. Nah, jadi downloadnya sudah ini Spotify, kita klik ya, kita klik dan dia akan installer. Nah, ini memakan lumayan waktu ya. Dan aku nggak tahu nih ini besarnya berapa, nggak tahu karena installernya ini kecil teman-teman. Jadi teman-teman yang punya kuota banyak ya harap dilihat-lihat ya, mana tahu besarnya 1 giga atau apa. Nanti kan kalau kuotanya sedikit kan berabe ya, berabe. Nah, di sini bawa juga musik kamu ke HP dan tablet, katanya mendengarkan di HP. Ini Spotify ini tenar ya. Tenar di mana-mana tenar. Cuman bingungnya aku itu kayaknya sama aja itu. Kita udah bisa dengar lagu di YouTube gitu kan. Sekarang cuman dengarkan MP3 di Spotify ini harus bayar gitu. Mungkin karena kebanyakan uang ya. Nah, di sini kita lihat. Kayak gini kita pause dulu ya. Mungkin agak lama ini. 1 menit, coy. Kalau 1 menit bicara-bicara aja aku bebuah juga nih. Nah, teman-teman, ini sudah 10 detik, 9 itu mundur ya, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, siap, selesai. Nah, udah selesai, diinstal. Oh, ternyata installernya itu menginstal file utamanya, baru dia diinstalling ya. Ini, hal ini bisa diartikan gini, dia itu supaya tidak terjadi petrek-trekan ya. Kan banyak nih sekarang tuh. Nah, million of song free on Spotify katanya. Jutaan lagu gratis di Spotify. Oke, kita coba ya. Free. Ah, tadi kita daftar pakai Facebook. Kita coba lagi pakai Facebook apakah bisa masuk? Login, bukan di sini ya, login ya. Kita coba login di sini nih. Login, siap. Spotify allow access ya. Jadi dia Windows security alert-nya aktif. Jadi teman-teman silahkan matiin kalau mau, langsung aja klik allow ya, allow access. Nah, jadi tampilnya kayak gini. Oh, kayak gini rupanya tampil Spotify itu ya. Di sini ada upgrade, di sini ada profil kita, private session, di sini ada find friend, top hits Indonesia, top 50. Nih Indonesia top apa top ya, di browse mungkin nih lagu-lagunya ya, mana dia. Oh, nggak ada di sini ya. Coba kita cari ungu. Oh iya, ini dia muncul ya, ungu ya. Kita cari ungu muncul. Ramadan Mubarak nih, demi waktu, cinta dalam ungu, cinta dalam hati ya. Coba kita lihat. Ah iya, banyak ya lagu-lagu di sini. Ini gratis ya, emang gratis coy. Nah, coba kita putar apakah dia memang betul-betul 4 menit ya. Kadang kan ini dia enggak 4 menit.